Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pengembangan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sejak Februari 2013, fakultas ini resmi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dipimpin oleh dekan perempuan satu-satunya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, serta melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melaksanakan pengabdian dalam masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan, serta menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan pemerintah dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Saya Dr. Rasnani MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu memiliki visi unggul dalam kajian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2037. Dalam visi ini, kita memiliki tiga hal penting. Yang pertama, unggul di sini adalah prodi-prodi yang ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Ada prodi ekonomi syariah, ada prodi perbankan syariah, ada prodi manajemen zakat dan wakaf. Ada prodi manajemen haji dan umroh. Keempat prodi ini memiliki keunggulan yang masing-masingnya akan kita wujudkan di dalam pengembangan prodinya masing-masing.